jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham untuk memberikan sedikit perkongsian kita terhadap pada yang terhadap orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Bicara Majlis, Musi dan Jawatankuasa Surau, sahabat-sahabat dari PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah, dan sahabat-sahabat dari mana? National FM, dan semua yang hadirlah, buaya, anak. Saya bila masuk surau ni tadi, saya nampak anak-anak kecil ni ramai berkeliaran dalam surau kita. Saya rasa suatu suasana yang sangat-sangat indah. Tahniah kepada ibu bapa yang bawa anak-anak mengimarahkan surau ni. Alhamdulillah. Ustaz, anak-anak ni suka berlari, suka bermain, dia tak dengar sangat pun ustaz kuliah. Anak-anak berlari tak apa. Yang masalah besar kalau bapa anak berlari, itu masalah. Dia orang ni memang kerja dia orang dah melompat, berlari semua. Cuma kita yang bawa ni kena pandai-pandai jaga pesan jugalah. Kalau dia orang boleh duduk, alhamdulillah. Tapi matlamat yang paling utama, ada juga orang cakap, "Ustaz, saya bawa anak saya ke surau, dia tak dengar pun ustaz ceramah." Sebenarnya yang 5-6 tahun ni, dia kita jelas kenapa kita bawa mereka ke surau. Kalau boleh duduk ni, ramai yang duduk ni, duduk dengar, ini bonus, alhamdulillah. Tapi kalau dia orang bangun duduk main kat belakang pun tak apa, biar. Sebab yang nak dengar sejam ni kita. Yang anak-anak ni, kita bawa mereka ke surau masjid. Niat nombor satu, kita nak jinakkan mereka dengan surau masjid. Bukan untuk dengar kuliah sejam. Yang maksud saya yang umur 5-6 tahun lah. Anak-anak yang umur 30-an ni dengar kuliah lah. Anak-anak yang 30-an, 40-an ni dengar kuliah. Cuma kita kena pandai-pandai lah juga kawan. Letak kat mana suruh dia duduk supaya dia tidak mengganggu orang lain. Itu kena kawal jugalah. Dan kita sama ada AJK masjid, masyarakat, tolong jangan terlalu garang dengan anak-anak kecil ni. Jangan terlalu garang. Ustaz, rasa terganggu lah dia orang duduk bermain. Ya, memang. Tapi jangan terlalu garang. Kalau kita tengok agama-agama lain, paderi, bila budak-budak datang ke gereja dan sebagainya, "How are you, son?" Bagi gula-gula, bagi duit. Kita ni patutnya lebih lagi lah dengan anak-anak kecil. Perlulah kita mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia garang sangat dengan budak kecil. "Hai, bising, duduk diam. Sunat, sunat sekali lagi, sunat." Dia nak sunat budak tu sekali lagi. Siang budak takut nak pergi surau, takut kena sunat pula sekali lagi. Jadi kita bimbang, kita yang menyebabkan anak-anak ni jadi trauma, tak nak datang surau. Saya sebut ni sebab saya pernah ada pengalaman. Bukan pengalaman kena sunat kali kedua. Pengalaman saya kuliah maghrib macam tadi, saya terlewat jalan jam jauh. Masa saya sampai ke surau tu, dah imam dah tahiyat akhir dah. Dan kebetulan surau tu bukan macam kita ni, surau kayu. Mana kena naik 5-6 tangga, lantai kayu.
kayu. Jadi saya sampai imam tahiyat akhir, saya pun join jemaah duduk tahiyat akhir. Lepas tu ada sebelah saya seorang lagi duduk tahiyat akhir. Masa duduk baca tahiyat akhir ni bunyi budak-budak duduk berlari belakang. Duduk-duduk-duduk lantai kayu. Duduk-duduk-duduk. Yang dah duduk kat sebelah saya, saya duduk tahiyat, dia pun duduk. Dia bangun berhenti semayang. Dia bangun balik. Dia bangun. Dum-dum-dum-dum bunyi kaki dia ke belakang. Ping! Bunyi. Saya tengah baca tahiyat tu. Kena tampar dah budak ni, kena tampar. Kita tengah nak baca tahiyat. Ping! Bunyi, lepas tu bunyi budak berlari. Duduk-duduk-duduk-duduk ke arah tangga masjid, pintu. Lepas tu senyap. Tak ada, senyap. Saya tengah duduk baca tahiyat ni. Ah, dia tampar budak. Lepas tu dia datang duduk tahiyat akhir balik tepi saya. Siapa kasi kebal lagi dia tu. Tapi kita dah benda berlaku dah. Kita tak kata apalah. Budak-budak pun lari senyap dah. Lepas maya sunat, saya pun mula kuliah macam ni. 10 minit saya kuliah, naik seorang perempuan di pintu surau sambil menangis. Siapa tampar anak saya? Siapa tampar anak saya? Dia nak datang surau je. Kenapa tampar anak saya? Belum. Oh, kita tengah kuliah. Jadi masa tu, siapa yang salah? Siapa salah siapa? Salah si ibu kah? Salah budak kah? Salah yang bangun tanpa tu kah? Tak perlulah kita cari salah siapa. Tapi inilah suasananya. Kita sebagai orang tua, kena ajar juga anak-anak kita. Nak datang surau masjid supaya jaga adab dia. Dan kita orang masjid surau, jangan terlalu garang dengan anak-anak. Kita masuk baliklah kepada cerita kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Saya nak ucap tahniah pada pihak surau, pada pihak PPZ buat majlis ceramah berkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan tidak terikat dengan tarikh 12 Rabiul Awal sahaja. Kita nak mengingati dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak terikat hanya pada 12 Rabiul Awal sahaja. Nak ingat Nabi, nak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepanjang masa. Itu adalah kandungan kepada syahadah kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ada orang dia sambut Mother's Day, hari ibu. Dia sayang mak hari tu je ke? Ke berapa hari setahun dia sayang mak dia? Berapa hari dalam setahun? Ada orang dia sambut Mother's Day. Father's Day ada tak? Sambut tak Father's Day? Tak sambut sangat kan? Tahu tak kenapa tak sambut sangat Father's Day? Sebab father sendiri pun tak ingat tarikh Father's Day. Jadi tak ingat nak sambut. Mother's tu dia ingat sikit. Biasanya kalau anniversary, siapa ingat? Isteri ke suami? Suami lah. Ya. Kalau anniversary, ialah kita nak ulang kaji, nak recharge kasih sayang. Tetapi kasih sayang itu bukan hanya pada hari itu sahaja. Bukan hanya pada hari birthday sahaja, tetapi sepanjang masa. Kalau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih lagilah. Kita waktu saya kata tadi, saya ucap tahniah pihak surau tidak terikat dengan 12 Rabiul Awal untuk mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik kita, ustaz nak tanya, sayang tak kat Nabi Muhammad? Ustaz nak tanya adik-adik sahaja. Adik-adik jawab, sayang tak kat Nabi Muhammad? Bagus. Sayang tak kat mak masing-masing? Sayang. Sayang tak kat ayah? Sayang. Mana lagi sayang, mak ke ayah?
Janganlah tanya soalan provokasi kita, Ustaz. Tapi kita semua pun, saya selalu sebut, mana-mana ceramah Maulidur Rasul, memang kita nak tanya. Ni, kita nak tanya para isteri di belakang sana. Sayang tak kat suami masing-masing? Oi, halusnya suara, ada laki dah ke? Para isteri, sayang tak kat suami masing-masing? Oh, macam tak berapa sayang je. Macam mana ni? Cuba dengar orang lelaki, eh? Orang lelaki sayang tak kat isteri masing-masing? Berat yang halu-halu jawab. Macam ada bini dah. Sayang tak kat Nabi Muhammad? Kalau kita sayang, kita kena ada bukti. Kena ada bukti. Kalau kita sayang kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ada bukti. Kita sayang kat isteri, kita sayang kat suami, ada bukti dia. Maka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena buktikan. Apa bukti kita sayang kat Nabi Muhammad? Apa bukti dia? Ha? Selawat, pandai. Adik-adik kita siapa pandai selawat? Siapa pandai selawat? Ustaz nak panggil kat depan ni, nak suruh selawat sekali. Siapa nak selawat? Siapa nak selawat dengan mic ustaz ni? Ha? Siapa adik? Ada tak adik-adik kita yang boleh selawat? Datang selawat dengan mic ni. Ambil mic. Ni mic surau ke mic ni? Mic surau yang mana? Adik pandai selawat? Ustaz nak suruh selawat? Pandai? 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 Lupa. Ha, siapa yang tak lupa? Ramai yang tahu tapi lupa, ha. Ustaz nak suruh selawat sekali. Siapa? Siapa boleh? Ha? Mari sini. Mana siapa yang pandai selawat? Ustaz nak dengar sekali. Ustaz nak bagi mic, panggil kat sini, kita selawat ramai-ramai. Ustaz pun lupa juga. Mana? Ni ke? Ni? Bro. Nak ke mari sini dah. Siapa pandai selawat? Kak dia panggil aku. Bukan kak ni, ustaz. Dia panggil kak ke kita. Kak pun kak lah. Mana ha? Siapa pandai selawat? Ustaz nak mai sini. Mai sini. Selawat kat ni. Mai. Mai sini. Mana? Bapa tunjuk orang tu. Ada tak? Ada siapa? Yang perempuan ke, yang lelaki ke, adik kita? Siapa boleh selawat? Mai kat ustaz jap. Mai sini. Pandai? Pandai selawat? Mai sini, Zain. Mai. Mai. Kita selawat ramai-ramai. Mari, pandai. Allahu akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dajjal berapa ni? Berapa tahun? 5. 5 tahun. Pandai selawat? Pandai. Nama apa? Nama apa? Raya Haikal. Kita selawat ramai-ramai, eh. Nanti dulu. Okey. Tak apa, ustaz pegang. Satu lagi mic ni. Andai Haikal. Ini. Ha? Tak apa, tak apa. Boleh. Haikal selawat, eh. Kita nak selawat ramai-ramai. Ustaz nak ikut Haikal. Okey. Cuba selawat. Salawamu ala Muhammad. Jom kita ikut ramai-ramai. Salawamu ala Muhammad. Salawamu ala Muhammad. Salawamu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Haikal berapa tahun? 5. Sekolah mana? Sekolah Tadika.
Tadika apa nama? Sekolah 5 tahun. Ha? Sekolah 5 tahun. Nama sekolah dia apa? Sekolah Encikgu. Sekolah Encikgu. Pandai kau pergi sekolah naik apa? Naik kelas. Naik kelas. Alhamdulillah. Kau dah kahwin belum? Dah kahwin? Tak. Alhamdulillah. Ustaz nak bagi duit raya je. Jangan nak cari. Ada dok piti dah kocek. Ni ambil duit raya Ustaz bagi. Pandai Allah mufakir fiddin. Ada mentakwil. Pandai kau. Okay. Ni datang dengan siapa surau ni? Datang dengan siapa? Ibu kakak saya. Ibu dan kakak saya. Okey, pergi. Bagus. Terima kasih. Masya Allah. Oh, berani dia. Bagus-bagus. Alhamdulillah. Pandai Haikal. Allahu Akbar. Jadi, kita orang lelaki, alhamdulillah, ada setengah masjid surau. Ada setengah masjid surau. Kalau, surau taklah, surau Jumaat. Ada yang kalau solat Jumaat, ada yang sebelum Jumaat tu kan, ada bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita jawab apa? Sepatutnya bila wa sallimu taslima, patutnya kita jawablah Allahumma salli 'ala Muhammad. Sebab maksud ayat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawat dan salamlah ke atas Nabi. Wa sallimu taslima, dan ucap salamlah kita pun Allahumma salli ala Muhammad. Patutnya jawab gitulah. Itu di awal sebelum khutbah. Masa tu belum tidur kan? Takkan tidur dah masa tu ke? Awal tidur. Ya, betul awal-awal. Okey, kita try sekali. Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Macam tu. Macam tu. Tapi tak payah baca kuat pun tak apa. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima gitu pun. Allahumma salli 'ala sayyidina. Tak payah kuat pun tak apa. Tapi ini cara kita respon pada ayat Quran. Last. Sekali lagi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu wa hayya beriman. Sallu 'alaihi wa sallimu berselawat dah dan ucap salamlah. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yeah. Setiap kali kita dengar ayat ni tak semestinya waktu khutbah Jumaat pun. Ini cara kita respon pada ayat. Ya ayyuhallazina amanu wa hayya beriman. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salamlah ke atasnya dengan mengucap salam. Kita Allahumma salli 'ala. Tak payah jawab macam tarawih, tak apa. Sallallahu salam alaihi. Kita Allahumma salli 'ala sayyidina. Ini cara kita respon pada ayat Al-Quran. Alhamdulillah orang lelaki pergi sembahyang Jumaat. Akak-akak kita bila selawat? Bila potong sayur ustaz, basuh beras. Anak demam, anak sakit perut, nak bagi ubat, nak sapu minyak ubat, selawat. Boleh tak? Bolehlah. Tak salah insya-Allah kita ambil berkat selawat. Itu kita panggil berkat selawat. Moga-moga barakahlah. Selawat ustaz supaya anak-anak ni lembut hati sikit ustaz. Tengah masak selawat supaya anak lembut hati. Bapa anak pun lembut hati. Bolehlah. Moga-moga berkat niat kita tu selawat. Tapi kita nak selawat yang feeling kita, situasi selawat yang terbaik bila kita dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pernah dengar tak perkataan bakhil? Apa maksud bakhil? Bakhil ni maksud dia apa? Kedekut. Kedekut ni maksud dia apa? Bakhil. Bakhil syak kita ni.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-bakhilu, orang yang betul-betul bakhil ialah seseorang yang disebut namaku di hadapannya tapi dia tidak berselawat. Tolong ingat ni. Orang yang bakhil ialah seseorang yang disebut namaku di hadapannya lalu dia tidak berselawat. Selawat nak kena keluar modal tak? Eh? Modal tak? Tak ada modal. Untung tak? Untung dapat tak? Untung dapat. Nabi kata man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashar. Siapa siapa yang berselawat ke atasku sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Ustaz, benda pula maksud Allah selawat kat kita, Allah merahmati kita. Allah berkati kita. Selawat ini sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu kaedah, man ahabba syai'an kathura zikruhu. Barang siapa yang menyayangi sesuatu ataupun seseorang, dia akan banyak ingat orang yang dia sayang. Dia akan banyak ingat. Bila banyak ingat, dia akan banyak sebut. Itu tanda kita kasih. Ini ibu-ibu di belakang ayah-ayah pun ingat tak? Tapi ramai yang ibu ayah yang muda, yang berumur sikit mungkin ada pengalaman. Anak kita pergi asrama dulu. Mungkin ada yang anak pergi asrama. Anak kita yang pertama masuk asrama, macam mana? Teringat tak? Oi, dia tidur macam mana pula ni eh? Pagi esok siapa nak kejuk tu? Boleh makan tak? Nanti kena ragging tak? Masuk kelas macam mana? Duduk asrama. Sebab apa mak ayah teringat sangat ke anak tu? Sebab dia sayang. Bila sayang dia ingat. Bila ingat dia akan sebut. Maka demikianlah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kita sayang pada baginda, kita banyak ingat pada baginda. Dan bila ingat kita akan sebut. Sebut itu antaranya ialah dengan cara berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Betul lagi kita ni mari malam Jumaat. Esok Jumaat, perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda kasih kita kepada baginda, apa lagi tanda kita kasih pada seseorang? Tadi kata sayang kat isteri, sayang kat suami. Para isteri, lauk apa yang suami paling suka makan? Tahu tak? Tahu tak? Ke mata saya tak nampak. Tahu tak? Para suami, hadiah apa yang isteri paling suka? Hadiah apa? Bunga. Macam bini dah jadi. Bunga. Saya tengok ayah dia biasa. Ayah bagi-bagi bunga kat mak. Allah, harga ayah. Sweet dengan ayah dia. Bagi bunga kat mak. Alhamdulillah. Bagus, bagi bunga. Oh, perempuan suka ke dapat bunga? Suka ustaz. Bunga ros. Tanda, kita kena ada tanda. Kalau kita sayang, kita kena ada tanda. Suami kalau dia makan, apa yang dia suka? Isteri buat apa? Kalau masih isteri makan, suami makan. Ustaz, suami saya dia kalau dia makan, dia nak saya duduk kat depan, ustaz. Saya makan sekali ke, saya tak makan ke? Dia suka macam tu. Ya tak ni suami? Ya tak? Tak payah ustaz, dia duduk depan, duduk beletir kat saya, ustaz. Lambat je balik, sejuk dah lauk, kena marah. Dia kena marah sebab balik lambat. Esok balik awal lah suami tu. Abang kenapa awal sangat? Belum siap masak? Kena marah juga. Awal pun kena marah, balik lewat pun kena marah.
Baik aku pergi kedai mamak je dia kata, kahwin dengan mamak. Jadi kita kena tahu apa yang disukai oleh orang yang kita sayang, lalu kita nak buat. Tanda kita sayang pada seseorang, kita akan bersungguh nak buat apa yang disukai oleh orang yang kita sayang itu. Oh, masa zaman bercinta dulu, you nak makan apa? You nak apa? Birthday you kan? Bulan depan, sebulan. Sebulan awal ingat birthday, nak beri hadiah. Tak apalah, tanda dia sayang. Tanda kita sayang pada seseorang, kita nak buat apa yang disukai oleh orang yang kita sayang. Isteri suka tak suami saukok? Isteri tak suka. Jadi suami sayang tak ke isteri? Sayang Ustaz. Sebab tu saya tahu isteri saya tak suka saya saukok. Bila nak isap, saya isap kat luar rumah. Dah bau mulut balik tu sekali sedaru. Isteri dah bertahun dah sabar, tapi nak buat macam mana? Laki aku. Kalau betul sayang ini, tanda sayang, kita akan bersungguh nak buat apa yang disukai oleh orang yang kita sayang. Maka kalau betul kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersungguh nak buat apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang Rasulullah suka? Apa perkara yang Rasulullah suka? Macam mana nak tahu Ustaz yang Rasulullah suka? Itu kena belajar. Ni, tengah malam ni ada ceramah, ada kuliah, menghadiri majlis ilmu. Rasulullah suka tak? Suka. Malam ni ada jamuan tak ni? Ada jamuan? Jamuan di rumah masing-masing? Ustaz janganlah kata kami datang sebab jamuan, Ustaz. Kami datang sebab kuliah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, saya belajar. Rasulullah kata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya dengar Nabi hadis, Nabi kata siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi saya dengar ada kuliah, saya datang. Walaupun rumah saya jauh sikit, walaupun saya terpaksa parking jauh, tapi dah Nabi kata siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Maka saya datang juga Ustaz. Parking jauh pun saya datang sebab saya nak Allah mudahkan jalan saya ke syurga. Sebab tu saya nak, saya rasa saya nak bangun tahajud macam tak larat. Saya nak sedekah beribu-ribu, saya pun tak ada duit. Jadi antara amalan yang memudahkan saya ke syurga, saya hadir majlis ilmu. Tak apalah jauh sikit pun saya datang. Yang tengok menonton live di Facebook, ada yang menonton live? Komen sikit suara jelas ke tak? Mic mahal dah ni, Saramonic. Mungkin yang tengok secara live, balik kerja lewat tadi, jam lagi, nak majlis ilmu tapi tak sempat Ustaz. Saya sambil duduk siap-siap anak, saya on je lah kuliah ni. Moga-moga diberkati. Ada orang yang dia tak sempat, tapi dia dengar dalam radio, dalam kereta dia. Ada kuliah-kuliah agama dalam kereta, dalam radio. Dalam perjalanan nak pergi kerja, balik kerja, ada kuliah. Aku nak dengar lah ni. Moga-moga dapat juga saham pahala dia. Dan kita harap, kita doakan orang yang tengok live online, orang yang dengar di radio, moga-moga Allah permudahkanlah juga dia untuk datang ke Masjid Surau. Sebab yang kita dengar online, dengar dalam radio, insya-Allah dapat pahala. Pahala guna telinga. Guna telinga pun dapat pahala juga. Kita nak tambah lagi pahala sambil berjalan kaki, sambil duduk dalam majlis ilmu. Pergi ke masjid dapat niat i'tikaf. Duduk dalam majlis ilmu, rahmat dia ada tambahan lagi.
Yang dengar online dapat pahala, yang hadir dapat pahala lagi. Sebab dia langkah kaki dia, kemudian bila duduk boleh bersilaturahim. Ni orang yang datang majlis ilmu, tiba-tiba tertidur dalam majlis ilmu, pahala dapat tak? Dapat rahmat tak? Dia datang majlis ilmu, tiba-tiba tertidur, dapat tak rahmat tu? Oh, cepat je jawab dapat. Confident je. Dapat. InsyaAllah. Moga-moga dia dapat apa yang Nabi janji. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan para malaikat membuka sayap-sayapnya meneduhi orang yang berada dalam majlis ilmu, sebab malaikat redha dengan apa yang kita buat. Allahu akbar. Balik pada kaedah tadi. Kita nak establishkan kaedah yang kedua. Sayang pada seseorang, kita akan bersungguh nak buat apa yang disukai oleh orang yang kita sayang. Maka senaraikan apa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka buat. Aku ni seorang suami, apa yang Rasulullah suka seorang suami buat? Aku ni seorang isteri, seorang ibu, apa yang Rasulullah suka aku buat? Hidup berjiran, apa yang Rasulullah suka? Kita bekerja di tempat kerja, apa yang Rasulullah suka? Kita berkawan, kita bersukan, kita berhutang, kita membeli, kita menjual, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka? Senarai. Senarai. Ni sebab ramai anak-anak kecil, ramai ibu ayah maknanya. Kita pergi kat situ sikit. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan dalam bab anak-anak? Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Ha ni, Rasulullah pesan pada mak ayah, perintahkan anak-anakmu salat ketika berusia. Kena mula suruh semayang. Umur berapa? 7 ke 17? Tak ada 17, kita tak kejut pun semayang subuh. Kita kata hari Ahad, ustaz, tak ada kelas. Yalah ustaz, tak tahu tak anak saya hari sekolah bangun pukul 5.30 ustaz, nak naik van. Hari ni hari Sabtu Ahad ni, biarlah dia tidur. Dia kata empat dah kawan tu. Kita sayang anak sampai tak kejut semayang subuh Sabtu Ahad. Bukan anak je tak semayang, bapak pun. Dulu baca sejarah, Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah letak batu atas dada, Ahad, Ahad, Bilal jawab. Zaman sekarang isteri kejut, bangun bang semain subuh, Ahad, Ahad, dia jawab. Hari Ahad tak payah bangun. Itu Bilal. Ahad, Ahad, bangun main subuh bang, Ahad. Kalau Bilal bin Rabah dulu, Ahadun Ahad, Allah yang Maha Esa. Ni tak main subuh. Nabi pesan pada mak ayah, cuba renung balik. Suruh anak semayang masa umur 7 tahun, kena suruh dah. Kena kejut. Suruh mana 3 tahun itu training period. Suruh je. Suruh dah ustaz, dia tak semayang lagi main juga. Biarlah, tak apalah. Tapi bila 10 tahun, kita suruh, dia tak semayang, itu kena ambil tindakan disiplin. Pukul yang mendisiplinkan, jangan sampai mencederakan dia. Tengok Nabi pesan satu lagi bila umur 10. Wafarriqu bainahum fil madajih. Asingkan tempat tidur anak-anak. Ha ni. Asingkan tempat tidur anak-anak bila dah umur 10 tahun. Yang lelaki sama-sama lelaki, yang perempuan sama-sama perempuan. Ustaz, anak saya ni jenis takut ustaz. Dia 2-3 beradik lelaki perempuan, yang perempuan okey je, tak takut tu lelaki. Nak suruh dia tidur bilik yang dia lelaki ni, dia takut. Dah umur 10 tahun,
kena tidur bilik asing-asing. Boleh adik-adik? Yang laki tidur bilik laki, yang perempuan tidur bilik perempuan. Tapi ada juga dia jawab, itu ayah tu menakut tu, tidur dengan asyik mak je teman. Ayah memang ayah je ni tak boleh. Ayah takut malam-malam. Ya. Ayah dia kena mak teman dia tidur, ayah tak boleh tidur. Bagi tahulah kat anak-anak, bagi tahu fakta. Dek, mak dengan ayah, ini bilik mak dengan abah. Adik-adik, bilik lelaki sini, bilik perempuan sini. Bilik mak dengan abah, kalau nak masuk, ingat, kena ketuk pintu. Dalam Islam, sampai bab anak-anak nak masuk bilik mak ayah pun ada istizan, dia panggil. Kena ajar anak-anak. Nak masuk bilik mak ayah, kena ketuk pintu dulu, minta izin masuk. Jangan terus buka pintu berlari masuk, kan terkejut pula. Kan, terkejut. Ah. Kan? Ha, jadi ini kena ajar. Islam ajar. Ada. Allahuakbar. Tapi bab semayang ni ada seorang ibu. Seorang ibu ni dia tanya seorang ulama. Dia kata, "Tuan Syekh, macam mana saya, anak saya susah sangat nak bangun semayang subuh. Solat lain okey, tapi semayang subuh ni payah nak kejut Tuan Syekh." Eh, sebenarnya Tuan Syekh boleh tak bagi tahu saya macam mana nak buat? Ni sebenarnya kadang-kadang cuba cek, dia antara faktor utama payah nak kejut subuh sebab tidur lewat malam-malam. Dah tidur pukul 1, pukul 2 duk main game lagi, layan telefon lagi. Macam mana nak bangun pukul 6? Kan? Jadi ini saya sebutlah. Tapi bila si ibu tadi, "Tuan Syekh, macam mana saya nak buat, anak saya ni susah sangat nak kejut pagi?" Tuan Syekh tanya, "Puan, macam mana puan nak buat sekiranya rumah puan terbakar? Anak puan sedang tidur nyenyak. Macam mana puan nak kejut dia?" "Oh, saya akan kejut, saya akan tarik dia." "Puan, kalau puan tarik dia, dia tak bangun juga, puan nak buat macam mana?" "Saya akan simbah air, saya akan tarik je dia, api, api." "Puan, kalau begitu puan nak menyelamatkan anak puan dari api di dunia, selamatkanlah juga dia daripada api neraka Allah di hari akhirat nanti." Api dunia kita saya sebut api juga boleh tak Ustaz? "Bang api, bang api, api, api. Bangun bang api." Kawan tu bangun. "Mana, mana, mana api?" "Api neraka." Buktikan cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang kaedah tadi. Selawat tadi kita sebut dah. Bila sayang seseorang, banyak ingat, banyak sebut. Yang kedua, kalau tanda sayang, kita akan buat apa yang disukai oleh orang yang kita sayang, dan kita tak buat apa yang dibenci oleh orang yang kita sayang. Kan? Kita tak akan buat. Kita akan buat apa yang dia suka, kita tak akan buat apa yang dia tak suka. Dia lauk dua-dua, samalah. Lepas tu saya sebut bab jiran tadi. Allah. Bab berjiran ni suspend tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah. 3 kali Nabi bersumpah. Ini kena dengar elok-elok sebab sini hidup berjiran. Jiran atas bawah ada, satu floor pun ada. Satu floor biasa berapa rumah sini? Satu floor berapa rumah? 8. Satu floor 8. Semua berapa tingkat? 17.
tiga kali. Wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak. Orang itu tidak beriman. Tiga kali sumpah ni. Lalu para sahabat bertanya, qalu man ya Rasulullah? Para seseorang yang jirannya tidak tenang hidup kerana perangai buruk dia. Allah. Demi Allah tak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Seseorang yang jirannya tenang hidup sebab perangai tak elok dia. Ada tak jenis jiran yang menyusahkan jiran? Ada tak? Tak ada ustaz. Kita semua beriman. Kita semua hidup harmoni. Tak apalah. Tapi apa perkara di antara contoh yang jiran buat menyusahkan jiran dia? Contohnya apa? Ha? Sampah. Sampah. Maksudnya sampah dia buang kat rumah jiran. Ada. Allah. Eh? Macam mana? Buang kat tangga. Eh? Letak kat tangga je. Dia malas nak bawa turun sampah. Sini kalau duduk sampah kena bawa turun sendiri. Sini. Daripada dekat 17 lah. Tahulah ada lift 17. Oh dia kena bawa sampah. Oh gitu. Kena bawa sampah tu. Yang malas. Oh dia malas nak buang, dia letak kat tangga tu. Dekat lift je. Dia tak letak depan rumah dia takut orang tahu. Oh kena bawa diri siapa eh? Saya pernah pergi ke Singapura ataupun kalau ada kondo-kondo kan, dia biasa ada setiap floor tu dia ada ruang tong sampah besar situ. Sini tak ada gitu. Oh. Kalau kat Singapura, dia memang ada laluan dia. Buang dari atas. Shoo. Tapi tak dengar lah. Buat turun sendiri siapa eh? Tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab lah. Oh maknanya ada yang jenis sampah dia tu, dia tinggal kat tangga, tinggal kat lift, dia tak buat turun. Siapa biasa buat gitu? Cuba angkat tangan. Ha? Nak bagi hadiah duit raya sekali gini. Ha? Lupa. Dia tak ingat kan? Ha? Ha? Ada juga kes gitu lah. Dia bawa sampah. Dia duduk tunggu lift, tak dulu. Lift buka dia masuk tu je. Kalau gitu tu dia maafkan lah. Tapi dapat juga alasan malam ni, bagus juga tu. Ada kes terlupa. Dia bawa supit lah. Supit. Dia bawa plastik sampah tu. Jadi tengah duduk tunggu lift, dia letak dulu. Lepas tu sembang-sembang. Kadang-kadang dia bukan sembang, kadang baca WhatsApp. Dia baca telefon, lift buka dia masuk je. Okey, pernah tak berlaku gitu? Pernah, tak apalah. Soalan penting.
nak uji beriman 3 kali ke tidak ni? Eh? Dalam lift ataupun bila dah sampai ke bawah, teringat sampah, naik balik tak? Ni nak ukur yang Nabi kata beriman 3 kali tadi. Kita maafkan. Kalau kata tinggal sampah dekat tepi lift atau dekat tangga, masuk lift, dalam lift teringat, dia nak ambil balik tak? Tak usah, masa dalam lift tu teringat, tapi bila lift tu buka tak teringat dah. Bila teringat, oh, ni saya nak cerita orang beriman ni, kita nak terima dulu alasan terlupa tadi. Sebab dia duduk sembang, dia main telefon, lift buka dia masuk. Bila turun bawah, teringat orang beriman, dia akan naik balik. Sebab dia tak nak menyusahkan jiran dia. Lalat, bau, semut. Dah usah, dia tak teringat. Amat sampai ke ofis dia baru teringat. Telefonlah isteri, telefonlah anak. Selesaikan. Orang beriman, kesimpulannya dia tidak akan menyusahkan jiran. Dengan bau, dengan lalat. Eh, tapi cekat 17 lalat naik ke? Ha? Naik lift? Tingkat 17 ada lalat. Naik golif eh. Pijak juga lalat Putrajaya. Itu pada yang biasa buat kerja gini, dengar ni. Dengar Nabi bagi tahu ni. Nabi bersumpah 3 kali. Wallahi tidak beriman, wallahi tidak beriman, wallahi tidak beriman. Sahabat dan siapa Rasulullah? Orang yang jirannya tak tenterang hidup kerana perangai buruk dia. Antara perangai buruk dia, sampah dia tinggal. Tinggal kat tangga, tinggal kat lift. Ini terganggu tak? Kejiranan terganggu tak? Tension tak? Tension. Sekarang ni ada satu penyakit baru. Ramai orang kena, terutamanya orang perempuan. Penyakit depression. Ikutlah dia banyak istilah anxiety, kemudian dia ada lagi detail lagi bipolar disorder, jadi ada halusinasi pula, ada stress asal. Stress dengan kerja lagi, stress dengan bos lagi, stress dengan berubah itu, berubah sekejap gini, patut gini, ni pala kat tempat kerja lagi. Patut stress dengan anak, stress dengan suami. Naik lift, sampah pula ada. Stress. Tu. Ada sepasang suami isteri, oh perempuan, isteri dia selalu sakit, selalu lemah badan. Dia bawa isteri dia pergi klinik, pergi cek doktor. Doktor cek, cek banyak cek, tengok darah, tekanan darah, air kencing semua. Doktor kata, puan, cek, sebenarnya puan tak ada masalah fizikal yang teruk. Ini depression, ini stress, ini tekanan. Tekanan kerja, tekanan kehidupan, urusan anak-anak, perangai suami, jiran pula perangai. Jadi doktor ni kata, puan, cuba ambil cuti lah. Pakat dengan suami, cik, ambil cuti 2-3 hari, pergilah healing, bahasa kita healing. Pergilah, nak pergi Langkawi ke mana ke ni, Cameron Highland ke mana, tenangkan jiwa. Lalu keluar daripada klinik tu, isteri dia pun cakap lah, okey bang, betul lah doktor cakap. Abang rasa kita nak pergi mana? Abang rasa kita nak pergi Cameron Highland ke, Pulau Langkawi ke, Kundasang ke, ataupun abang rasa kita nak pergi mana bang? Suami dia kata, abang rasa kita pergi klinik lain. Siang ni pergi klinik lah. Ya Allah. Kadang-kadang stres kehidupan. Tadi balik pada tadi. Ni, stres ganggu orang. Orang ada orang tu kalau tak kita yang beli rumah lagi. Beli duduk bayar beribu-ribu tapi perangai jiran. Selain pada sampah, ada jiran yang pelihara kucing. Kucing berak kat rumah jiran. Ada tak? Kebetulan jaya tak ada. Ada? Ada? Biasa kucing berak kat mana? Kat rumah jiran. Dia berak kat mana? Pasu bunga. Depan pintu. Lepas tu dia pancar kecil kat kasut sekolah anak kita.
Gitu? Kat mana lagi? Di Perak. Dah tahu kucing tu kucing jiran? Dia tak jaga ke? Dia lepas gitu je. Tai kucing jiran. Seingat saya, hampir 18 tahun saya duduk kuliah ceramah di seluruh dunia. Lokasi-lokasi masjid surau yang saya pergi, isu tai kucing jiran ini antara isu yang paling glamour atas dunia. Ramainya mangsa-mangsa tai kucing. Dan mereka ini sekarang, hati mereka sedang berkata, sebut lagi ustaz, sebut lagi, sebut lagi, sebut lagi ustaz, sebut. Sebab mereka dah tak tahu nak buat macam mana. Bila tegur, bila nasihat, jadi bergaduh. Kadang-kadang jiran tu ahli surau, ahli masjid. Kita kena faham. Pelihara kucing ni bagus. Kita jaga makhluk Allah. Moga-moga dapat pahala. Sunat, baguslah. Dapat pahala. Tapi menyusahkan jiran, ini dosa besar. Ada orang, saya pernah jumpa dia ni pelihara kucing. Bila dia dengar hadis ni, kucing yang dia sayang tu dia jual, dia beri hadiah kat orang lain. Sebab dia kata saya tak nak jaga. Sah. Dia beli kucing beribu, dia hadiah kat orang. Ya. Yeah. Dan termasuk menyusahkan jiran, kita jaga dah kucing, kita dah beli pasir. Dia berak kat rumah kita. Bau tai itu mengganggu jiran. Ini masih lagi termasuk menyusahkan jiran. Ini saya sebut contoh masalah moden. Kalau dalam kitab-kitab lama, ulama tulis, nak tanam pokok, nak renovate rumah, jangan sampai menghalang cahaya matahari ke rumah jiran. Angin, tanam pokok, daun jatuh rumah jiran. Ini ulama sebut dalam kitab. Wallahualam, saya tak jumpa lagi cerita tai kucing jiran. Tapi kesimpulan kepada jangan menyusahkan jiran. Ini kita sambut maulud bukan sekadar nak berarak selawat makan. Berarak selawat makan. Buktikan cinta kita pada baginda. Buat perkara yang baginda suka. Apa dia? Hormati jiran. Tunaikan hak jiran. Jangan buat apa yang baginda tak suka. Apa dia? Menyusahkan jiran. Jiran stres dengan perangai kita. Sini parking macam mana parking? Parking ada parking setiap setiap rumah ada parking masing-masing ke? Siapa cepat dia dapat? First come, first serve. Patut buat orang sini ramai pakai motor. Kereta dia parking je kat situ. Kereta pakai bila? Waktu balik kampung. Orang kampung pun tengok. Orang Putrajaya dah balik. Orang Putrajaya kaya naik kereta. Dia tak tahu sebulan tak pernah naik kereta. Allah Akbar. Dia kalau parking first come first serve, itu nasib lah. Tapi ada tak yang jenis parking masuk dua kotak dia je. Dia masuk parking ikut sedap dia je. Sehingga belah ni pun orang tak boleh parking, belah ni pun orang tak boleh parking. Ada tak perangai gitu? Ini menyusahkan kejiranan. Ustaz nak beletel apa malam ni ni? Parking pun beletel. Siapa suruh panggil ceramah? Saya tak pandai nak ceramah hebat-hebat. Tapi kita nak ceramah cakap perkara realiti. Bila Nabi kata yang bersumpah tiga kali tadi, ada satu lagi hadis lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan menyusahkan jirannya. Kita naik motor, parkinglah kat motor, jangan ganggu parking kereta. Yang naik kereta jangan ganggu parking motor. Dan kadang kereta datang nak parking, nampak dari jauh kosong, nak masuk, oh ada motosikal seekor. Ini menyusahkan orang. Saya pernah ada pengalaman yang saya ingat sampai hari ini. Cukup saya terasa, akhlak. Saya nak balik Terengganu, naik kereta dengan seorang pakcik ini. Naik kereta, kita orang singgah bila masuk waktu Zuhur, nak berhenti semayang Zuhur.
Masuk kawasan parking kereta tu, parking ada satu parking kosong yang dekat dengan tangga masjid dan teduh. Satu je kosong. Sebab masa tu waktu azan Zuhur, jadi masuk kereta nak jemaah, parking penuh. Ada satu je kosong. Yang kosong ni dekat dengan tangga dan teduh. Ada pokok. Jadi pakcik tu reverse kereta dia. Saya pun nak buka pintu, dah nak turun. Saya nampak dia duduk tengok side mirror, kiri kanan, kiri kanan. Kejap dia tu. Yang tu pun kejap. Dia pun keluar balik kereta dia daripada tempat parking, pergi parking kawasan masjid jugalah, tapi jauh sikit daripada tangga dan panas. Dia kata, apa pula pergi pindah? Tadi dah lah dekat, teduh. Apa pergi pindah jauh sikit? Dok, bila bila masuk parking tadi, nampak kereta sebelah ni macam rapat sangat, jadi dia susah nak keluar. Susah kereta sebelah ni nak buka pintu. Yalah, kita jauh sikit pun panas, tak apalah, jangan nyusah korang. Kawan tu yang parking tak elok dalam kotak parking tu, dia parking rapat sikit dengan lain pulak ni. Jadi bila kita masuk, dia yang parking tak elok. Tapi pakcik ni, yalah, kita jauh sikit, tak payah nyusah korang lah. Saya kata, pakcik, saya yang ustaz tak boleh nak mikir gitu, tak terfikir. Kata, kita ustaz tak terfikir benda tu. Tapi pakcik fikir, biarlah, kita jauh sikit pun asal tak menyusahkan orang. Dahlah yang dia tak nak menyusahkan tu, salah orang tu. Ini akhlak. Dan inilah kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak hidupkan, yang kita nak praktik. Bukan sekadar selawat. Selawat tu bagus, tapi lagi utama kita amalkan apa yang baginda suka. Kita jauhi perkara yang baginda tak suka. Sampah, parking, tak kucing. Cukuplah buat kejiranan tu. Kau ada lagi? Ada lagi apa dia? Ada lagi buat kejiranan? Tak ada dah. Buat raya masalah sampah paling utama. Kita pergi lagi. Banyak. Kita bilanglah perkara-perkara. Dan perkara saya nak sebut sikit, kita sebagai orang berkeluarga, Nabi Muhammad mengajar kita cara mengukur iman. Ada cara nak mengukur iman. Ni dalam surau kita sekarang ni, siapa yang paling kuat iman? Cuba kat tangan. Ni orang Islam belakang kan? Ini semua orang beriman eh? Beriman. Tak. Islam lah, beriman lah. Siapa paling kuat iman? Ada ceramah ni ke? Tak tahu lagi. Imam ke? Tak semestinya. Nabi ajar cara mengukur iman dalam sepotong hadis baginda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling apa? Paling apa? Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling apa dia? Banyak solat sunat. Beri manfaat pada orang lain. Ya. Nabi tak sebut orang mukmin yang paling sempurna iman. Nabi tak kata yang paling banyak sembahyang sunat. Nabi tak kata yang paling banyak sedekah. Nabi tak kata yang paling banyak datang masjid. Tapi Nabi sebut orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlak dia. Paling baik perangai. Ini cara nak ukur iman. Kalau kita ilmu banyak, perangai teruk. Surau datang, tapi duk maki hamu dalam Facebook, mencaruk, maki. Kita bersedekah banyak, bagus. Dah berzikir banyak, bagus. Tapi akhlak teruk. Iman masih ada something wrong.
Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita cara nak ukur iman. Orang yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlak. Okey. Bila sebut akhlak, kita baik dengan jiran, baik dengan rakan kat ofis, baik dengan suami, dengan isteri, dengan kawan, dengan mak, dengan ayah, dengan dalam akhlak kita dengan orang-orang ni, Rasulullah bagi tahu lagi. Yang paling hebat lagi di kalangan yang baik akhlak ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya. Tengok Rasulullah angkat darjat orang perempuan. Dalam nak ukur iman kesempurnaannya, yang paling hebat, paling sempurna ialah orang yang baik akhlak terhadap isterinya. Allahu Akbar. Ini Rasulullah nak angkat darjat orang puan. Ni kita ni datang surau, maya sunat, baik, bagus. Orang tahu tak perangai kita dengan isteri kita macam mana? Orang tak tahu. Orang tak tahu. Jadi kadang-kadang ada orang dia ni jemaah surau, ramai orang puji dia, baiknya haji ni, suka bergurau, suka tolong orang. Allah, haji ni sportingnya. Isteri dia kat sebelah, yelah. Aku ada puji laki dia, bini kata, dengar je lah. Orang tak tahu dia di rumah macam mana. Nampak kat surau, mesra, salam, main sunat. Naik je kereta, dah marah kat bini. Lambat, kenapa lambat? Kenapa marah kat bini? Pergi shopping, nak angkat barang sikit. Apa ni lambat sangat berjalan? Dulu laju. Yelah bang, dulu laju masa awal kahwin ni. Beranak 5 kali dah bang. Berapa banyak wayar putus dah. Fahamilah dia. Hargailah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa orang yang paling kuat iman ialah yang paling baik akhlaknya. Bukan kita takut ke bini, tetapi kita mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak siapa? Dek, abik. Mana? Mana? Nama benda ni? Dek. Mana tuan dia? Mari ambil jap. Saya sebab bila saya nampak mata-mata orang duk tengok, saya pun nak tengok juga. Saya nak tengok, takkan orang lain je nak tengok dia panjat, saya pun nak tengok juga. Amin. Bagus ni. Moga-moga besar nanti baca khutbah ni anak dia. InsyaAllah. Amin lah. Amin. Moga-moga baca khutbah. InsyaAllah. Tak khutbah Jumaat pun, khutbah nikah ayah dia pula nanti bila-bila pun tak apa. Amin selalu ayah. Mak ada dah tu. Mak ada dah. Mak tak ada waktu berani ingat. Jadi gitu. Alhamdulillah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita dengan isteri, Allahu akbar. Masa awal kahwin kita romantik, kenapa kita tak teruskan suasana tersebut? Contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, bila orang tanya Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah? Orang dia para sahabat nak ilmu. Jadi tahu dah Rasulullah kat masjid, surau di luar. Sahabat nak tahu, sebab ini perangai sahabat bukan nak ambil tahu perkara peribadi dah, tapi sahabat nak tiru. Jadi kita ni suami, tok guru Rasulullah, kita selalu para sahabat tengok Rasulullah di luar. Tapi sahabat ni betapa bersungguhnya mereka nak tiru Nabi. Habis yang kat rumah macam mana? Macam mana pakaian, macam mana gurauan, macam mana makan Rasulullah buat dari rumah? Eager to know. Jadi para sahabat nak tahu, bukan nak jaga tepi kain dah, tapi nak tiru. Lalu para sahabat tanya isteri lah, tanya Ummul Mukminin Aisyah, apa yang Rasulullah buat ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahlihi wa idza sami'a an-nida kharaja ila as-salah. Atau kama qalat, bila orang tanya Aisyah macam mana Rasulullah di rumah, kata Aisyah,
Rasulullah selalu membantu kerja-kerja isteri di rumah. Bila dilaungkan azan, masuk waktu solat, Rasulullah akan keluar pergi solat. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong isteri. Sekali-sekala tolonglah basuh kat sink tu. Ya, biar abang basuh ini tinggal lagi lah rehat. Setuju? Orang rumah setuju? Nak tak macam tu? Ay. Nak tak? Macam tak nak. Kita Rasulullah bantu ahli keluarga di rumah. Itu ayat Aisyah. Kana fi mihnati ahlihi. Tolong kerja-kerja isteri. Kita elaborate sendirilah realiti kita. Terasa tak apalah, ini abang clear, abang clearkan siapa-siapa ini. Sekali-sekali, tak selalu pun biarlah. Kita dah sambut maulud ni. Oh, Nabi tolong isteri kat rumah. Kita tolonglah apa-apa yang patut. Ustaz, saya je ni tak pandai masuk, Ustaz. Kalau saya tolong masuk, takut jadi benda lain pula. Kan? Ha. Tolong. Tak apa, abang potong saya. Beritahu nak macam mana. Abang basuh pinggang ni. Niat kita, nak tiru Nabi SAW. Moga-moga diberkati rumah tangga kita. Jangan masa tahun pertama je tolong. B, nak terlambat. Allah, tahun pertama nikah. Tahun ke-12 kahwin tak ada dah benda tu semua. Tirulah Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangga. Saya suka baca. Dia ada buku-buku yang menarik buat rumah tangga ni. Ada dua buku yang menarik. Satu tu tajuk dia Love Language. Gary Chapman. Oh, hebat buku ni. Love Language. Ada 5 bahasa cinta yang Gary Chapman ulas. Physical touch, art of service, giving gift, affirmation word. Adalah Love Language, 5 bahasa cinta. Sentuhan, kata-kata, bantu di rumah, quality time. Ada 5 bahasa cinta. Bila baca buku ni, dah buku ni memang hebat. Tak nak baca pun tuan-tuan, taik je kat YouTube, dia ada buat kesimpulannya. Bila baca, kita akhir sekali, alah, Rasulullah buat semua dah benda ni. Ya, duk bangga. Satu buku tu, 5 Love Language tu. Ada satu lagi. Buku Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Maths. Tu pun bagus. Nama pengarang dia Alan and Barbara Tees, 2 orang. Itu cara nak kenal perangai orang lelaki, psikologi, fizikal, mental, perasaan, emosi dan orang perempuan. Bila kita baca buku ni, Nabi aku buat lama dah. Tapi orang putih ni dia susun balik untuk urusan rumah tangga, psikologi, kita faham. Tapi kalau kita kaji, kita baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi kita akan jumpa. Di antara perkara yang simple, saya sebut kalau pergi pejabat-pejabat kat kementerian-kementerian, ini simple. Smile. Kan Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyebut, kana bassaman. Rasulullah seorang yang banyak tersenyum. Saya nak minta tolong sekali je malam ni orang dalam surau. Tolong tengok kat orang sebelah je, cuba senyum sekejap je. Kak, cuba buat kak. Tengok je, tengok je, tengok je orang sebelah tu. Eh, tengok je. Tengok je. Senyum kejap. 5 saat je, cuba buat je. Tengok orang sebelah, please. Lain terus suasana jadi. Ada tak aura bila senyum? Lain tak? Lain. Rasulullah ni banyak senyum. Kana bassaman. Dan Nabi sebut, senyum kepada saudaramu itu adalah apa dia? Sedekah. Tapi janganlah tabung surau datang, kita duduk senyum ke tabung. Senyum kepada tabung bukan sedekah. Tabung tu kena masuk peti baru sedekah. Yang sedekah senyum kepada saudaramu. Bayangkan kalau dan dia senyum ni international language. Siapa ada pengalaman pergi umrah, pergi haji?
Duduk ni, seorang Pakistan, seorang Turki, seorang Afrika, seorang China. Senyum-senyum. Nak cakap tak reti, duduk sengih-sengih-sengih. Eh, boleh zam-zam segelah. Senyum-senyum-senyum. Boleh sejadah. Boleh coklat. International language. Senyum. Tak perlu kata apa-apa. Senyum je. Smile cost nothing, but give so much. Orang putih banyaklah buat cerita. Buat cerita, bab-bab senyum, bab kaedah ni. Sedekah. Saya pernah pergi satu ceramah dekat satu syarikat korporat. Yalah, ceramah, buat presentation, teamwork, communication skill, sembang. Kita duduklah bergurau, buat lawak sikit-sikit. Oh, lain enjoy je, happy. Ada seorang dah lah duduk depan. Dia ni dari awal tak senyum-senyum. Kita duduk gurau, buat lawak, orang lain happy je. So, dia tak senyum. Sehingga saya dalam hati sejam lebih dah ni, eh, dia ni tak suka aku ke? Dalam hati kita, tak suka kat aku ke? Ataupun saya duduk fikir kau, takut saya duduk dalam perkara yang saya buat lawak tadi, takut ada tersentuh. Dia berasa hati. Tapi dia petua dia, kalau kita duduk depan, duduk ceramah, yang ada yang jenis tak senyum-senyum tu, kita jangan tengok dia lah, takut lah dia hilang mood kita. Kita tengok dia senyum. Tapi sampai tengok, tu kita jeli tak tengok. Akhir sekali saya dah, sebab kita sajalah nak suruh orang happy. Setelah berusaha, alhamdulillah, akhirnya dia senyum juga. Dan saya tahu bila dia senyum tu, rupanya gigi palsu dia tertinggal. Tak ada gigi. Kata, ingat ke marah kat aku. Lepas tu habis saya ceramah, dia marah, salam, peluk. Okeylah. Ingat takut berasa hati kat kita, aku kita salah gurau. Rupanya dia tertinggal gigi palsu. Tapi orang tak ada gigi ni, dia senyum pun manis juga. Ya tak? Betul tak? Cuba tengok baby. Kalau baby senyum, gigi tak ada. Ini akhlak Nabi, banyak tersenyum dan sangat baik. Kalau datang seiring dengan salam. Saya nak satu permintaan, saya sakit tekak duduk ceramah malam ni. Saya nak minta warga surau Al-Munawwarah yang duduk sekitar sini, boleh tak selepas ni nak naik ataupun nak turun lift, bila lift terbuka bagi salam, boleh tak? Boleh tak? Ustaz, kita orang memang dah amalkan dah, alhamdulillah. Amal tak sini? Alhamdulillah. Jangan pula lepas ni lift buka, assalamualaikum. Bagus awak. Terus ramai yang saya cakap, awak bagus. Hilang semangat kawan. Kita waalaikumsalam dah lah. Waalaikumsalam. Jangan perli-perli pula. Oh, mesti dengar ceramah ni. Hilang semangat kawan. Ada satu pejabat, dia cadangkan ni lah, kata bila lift terbuka, bagilah salam. Dia kata, saya buat yang ustaz cadang tu. Sekali saya buat lift terbuka, saya bagi salam. Orang dalam lift tengok saya atas bawah, atas bawah, macam alien gitu. Kita nak amalkan sunnah Nabi. Senyum, beri salam. Biar hidup kita kat sini harmoni. Kan? Kita nak sedekah, sedekahlah kat dalam tabung. Tapi yang tak ada duit, sedekah dengan senyuman. Biar hidup kita barakah. Bila sebut barakah, dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ini, kita akan dapat rahmat, barakat. Dan bila sebut berkat juga, jangan lupa harta kita. Alhamdulillah, bersama kita malam ni ada sahabat-sahabat dari PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Ada nampak tak van kat depan tu? Itu van tu. Van tu bukan van jenazah. Itu van zakat. Kita masuk van zakat dulu sebelum masuk van jenazah. Jadi kita tengok dia yang apa ni, bagusnya diorang ni, diorang datang, kita tak perlu dah nak pergi beratur, nak pergi kat pusat zakat. Dia orang datang tolong kira
Ada ramai di kalangan kita buat potongan gaji zakat dia. Bila 13 tahun yang lalu, masa awal-awal kerja, potongan gaji untuk zakat. Dah naik gaji 3-4 kali dah naik gaji, tak update-update. Kita bimbang, apalah ustaz, saya selalu bergaduh dengan isteri. Sebab apalah anak-anak ada masalah, kita bimbang. Itu sebab jadi tidak berkat rezeki kita apabila tidak selesaikan zakat tak sempurna. Jadi kalau naik gaji tapi bertambah anak, ahli keluarga, update. Dia orang datang nak tolong kira, subhanallah. Dan tuan-tuan, ada yang paling best. Yang paling best, kalau tuan terus pergi, dia orang tolong kira, selesai je kira, dia orang cakap, encik ni layak terima zakat. Itu paling best. Bagi je nama kau. Tapi itu kena baitul mal lah untuk bahagian asnaf. Allahuakbar. Saya banyak, saya bukan staff PPZ, tapi saya banyak terlibat dengan diorang masa COVID-19 baru ni. Ya Allah, adanya asnaf-asnaf yang tiba-tiba jadi asnaf. Makcik kantin, driver van sekolah, orang meniaga pasar malam, dengan duit-duit zakat inilah yang bantu mereka ni. Ya Allah, berkatlah doa-doa mereka ni. Dan tak mustahil kita hari ni masih hidup, masih sihat, selamat daripada COVID. Tak mustahil adalah juga daripada tempias doa-doa asnaf yang terima duit zakat. Asnaf dia tak kenal kita, tapi Allah tahu. Ya Allah, rahmatlah kita yang potong gaji zakat ni. Allah selamatkan kita, Allah rahmati kita. Ha, jadi kita terselamat daripada COVID, berkat daripada zakat. Jadi boleh tengok. Dan saya dimaklumkan Ustaz Syafiq, yang kifalah muzaki itu masih ada. Ha, dia PPZ ini dia ada satu skim, dia panggil kifalah muzaki. Apa maksud kifalah muzaki? Orang yang bayar zakat dengan PPZ, minimum, mana dia bayar RM50 untuk setahun. Minimum zakat RM50 setahun. Kalau RM50 setahun, sebulan berapa ringgit? RM6 lah katakan. RM6 sebulan bayar zakat. Minimum kalau dia bayar RM50 ke atas, orang yang bayar zakat RM50 minimum layak menjadi ahli skim kifalah muzaki automatik. Apa skim kifalah muzaki? Dia macam khairat kematian. Maknanya dia bayar zakat RM50 setahun, dia automatik kalau berlaku kematian, PPZ akan bagi RM3,000 kepada ahli keluarga. RM3,000 kan? Bagi pada ahli keluarga. Mana kalau saya daftar bayar zakat RM60 untuk setahun, automatik dapat. Kalau berlaku, tapi kalau tuan-tuan nak duit RM3,000 tu, kena matilah dulu. Maksudnya duit itu akan diberi pada ahli keluarga. Dan ini berlaku. Hari itu saya pergi forum kat satu kementerian, ada seorang staff di Putrajaya ni, dia buat potongan gaji, suami dia pun tak tahu. Dia potong gaji untuk bayar zakat, dan dia staff di kementerian kat Putrajaya ni, dia keluar tugasan luar, accident, meninggal. Jadi PPZ datang jumpa ahli keluarga, suami dia bagi duit RM3,000 ni. Kita bukanlah bayar zakat sebab nak benda tu, tetapi ada inisiatif, insentif-insentif yang dibuat oleh PPZ ini sebagai galakan kita dalam nak menyucikan harta kita. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang waktu kerja, ada masa-masa kerja kita duk main telefon lebih pada waktu kerja. Kita duk lepak kat kafe masa lama, kita pergi site, urusan luar pejabat, patutnya 2 jam, singgah shopping pula. Benda tu semua tak boleh, tak jujur. Tapi moga-moga dengan berzakat, dengan bersedekah, moga-moga membersihkan rezeki kita. Tapi jangan pula kata, oh, okeylah ustaz, saya pergi mula nanti saya bayar zakat. Dah. Tak boleh begitu. Tapi tak boleh jadikan alasan. Tapi moga-moga lah. Jangan buat. Sebab kita bincang Rasulullah
seorang yang jujur. Tetapi kita pun kena mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang jujur. Saya yang terakhir malam ni, saya selalu fikir bila saya pergi ceramah satu-satu tempat, saya cuba untuk para jemaah membawa take home, bawa sesuatu untuk pulang. Saya nak kongsi malam ni, ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca doa ini ketika keluar dari rumah, tak kira lah nak pergi kerja, pergi ke pasar, pergi hantar anak, pergi surau, pergi shopping, pergi jogging, Rasulullah kata, siapa yang baca doa ini ketika keluar dari rumah, nescaya akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita wa tanahha anhu syaitan. Sesiapa yang baca doa ni ketika keluar dari rumah, akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat hidayah, kamu telah mendapat kecukupan, kamu telah mendapat perlindungan. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan mengelak daripada jumpa dia. Syaitan mengelak daripada jumpa tengah jalan. Allah. Kita macam mana kalau kita datang, syaitan nampak dari jauh, syaitan kata, "Ah, ni member aku ni." Kan? Tapi orang yang baca doa ini, syaitan akan mengelak, tak nak jumpa dia. Bahasa Arab sebut tanaha anhu syaitan. Tanaha ni macam ni maksud dia. Macam kita duduk biasa dengan ustaz kat surau, ustaz kuliah, kita buat online live. Tiba-tiba kat shopping complex ataupun kat luar tempat jogging ke mana, kita duduk isap rokok, duduk jalan sambil isap rokok, nampak ustaz dari jauh. Kita duduk isap rokok jalan nampak ustaz. Macam mana buat? Macam mana? Macam mana kalau kita tengah isap rokok jalan, kita duduk baik ustaz kat surau. Jadi tak nak jawab Ustaz. Kalau jawab nanti tahu pula saya ada pengalaman mengelak. Dia tak nak jumpa ustaz, rokok tangan, nak buang rokok takut membazir ya. Dia akan mengelak daripada jumpa ustaz. Ini bahasa Arab dia sebut tanaha. Jadi orang yang baca doa ni bila keluar dari rumah, syaitan akan tanaha anhu syaitan. Syaitan akan mengelak, aura dia dari jauh. Apa doanya? Jom baca sama-sama dengan saya. Yang rakam, boleh rakam. Doa ini dibaca ketika keluar dari rumah. Tak kira lah nak pergi ke pasar, pergi kerja, pergi jogging, pergi hantar anak sekolah, pergi surau. Kita baca doa ini. Orang yang baca doa ini dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita. Kamu telah diberi hidayah, kamu telah diberi kecukupan, kamu telah diberi perlindungan. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan mengelak daripada jumpa dia. Apa doanya? Jom baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah makan malam ke belum? Oh, patut sedih ingat bunyi. Kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Ha, tu je. Cuba sebut sekali lagi. Atau dua tiga sila. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sekali tuan-tuan kuat yang terakhir. Satu, dua, tiga. Bila baca ni? Nak keluar rumah. Kita nak hantar anak sekolah pagi-pagi sambil keluar pergi kerja. Dalam kereta. Okey, baca semua anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Ada yang tanya, ustaz, boleh tak nak sambung sikit lagi? La haula wala quwata illa billah. Boleh, silakan. Ustaz, kalau tak nak sambung dah, tak apa. Ingat tak? Sekali lagi.
syaitan mengelak daripada bertembung dengan kita. Ya Allah. Ni saya datang jauh-jauh dari Shah Alam ceramah ni, kalau dalam ramai-ramai ni ada 10 orang istiqamah amal ini, alhamdulillah. I don't think 10%. InsyaAllah semua akan amalkan. Boleh? Ajak anak-anak kita. Beritahu. Ini simple. Kau-kau kecil. Wah, ya Allah. Aku sambut maulud. Aku sayang pada Rasulullah. Aku belajar. Ini doa yang Rasulullah ajar. Aku nak amalkan sebagai tanda aku kasih pada baginda. Ya Allah. Aku sambut maulud. Aku selalu tinggal sampah kat tangga. Tengok orang tak ada, aku tinggal kat situ. Tengok jam pukul 1 malam orang tidur dah, aku buanglah sampah tu. Kadang-kadang aku nak turun surau 5.30 pagi sebelum subuh, sampah tinggal sebab orang tak nampak. Subuh mayah. Ya Allah, aku dengar bahawa Rasulullah kata ini orang tak beriman yang menyusahkan jiran. Aku tak nak buat dah lepas ni. Aku sayang pada Rasulullah. Ya Allah, ini buktinya. Ustaz, masalahnya yang duduk buat perangai gitu tak datang dengan kuliah pula. Moga-moga sampailah juga pada dia online ke. Ni speaker sampai keluar tak? Orang luar dengar tak? Alhamdulillah. Moga-moga ada yang tak dapat hadir sebab tak sihat, tapi dia dengar dari rumah dia. Moga-moga ada manfaat. Mungkin dia tak dapat datang, puan-puan uzur, dengar dari luar, tak apalah. Kita buktikan betul-betul tanda cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri, ni yang terakhirlah, ini pengalaman diri saya. Baca hadis Nabi, dulu saya selalu share mana-mana tempat saya pergi. Saya ada penyakit resdung teruk sangat dulu. Makan belacang, makan udang, sotong, jadi berasa, berhingus, teruk. Lepas tu baca hadis Nabi. Nabi kata, Al-habbatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Dalam hadis. Habbatus sauda. Tahu-tahu pernah dengar habbatus sauda kan? Saya resdung teruk. Saya pun ambil habbatus sauda, saya makan. Ini cerita lama, tahun 2013. Kata, Nabi kata ubat segala penyakit ini. Moga-moga dapat rawat resdung. Teruk sangat. Saya kadang-kadang terpaksa cuti kuliah subuh. Ni pahit bocor ni. Tak boleh kuliah. Makan batu sauda. Lagi teruk rupanya. Saya bersin, berhenguh, berkahak. Saya demam 3 hari. Batal ceramah 3 hari. Sepanjang tu dia keluar sinus. Keluar kahak. Subhanallah. Tak payah cerita panjang lah. Tapi keluar lah. Melalui henguh, melalui kahak. Rupa-rupanya lepas makan tu dia buang. Masuk seminggu, dua minggu. Pada tahun 2013-2014 tu sekarang, alhamdulillah. Saya nak makan belacan ke, udang ke, sotong ke, alhamdulillah. Isteri saya buat PhD masa tu. Migraine. Bang sakit kepala, bang sakit kepala. Dia suruh kita tarik rambut. Kita orang suruh tarik rambut, kita tarik ya. Saya kata saya duduk baca hadis ni. Nabi kata ubat segala penyakit. Terailah ikhtiar. Nabi kata ubat segala penyakit. Bila baca cek dalam Google, rupanya black seed, benefit of black seed ataupun Nigella sativa ni, dia activate, dia menguatkan immune system untuk lawan penyakit. Isteri saya makan, tapi migraine dia ambil masa lama, sebulan, sebulan setengah, baru dia slowly kurang. Lama ni cerita 2014. PhD dia pun lama dah siap. Alhamdulillah sekarang adalah juga sekali-sekali sakit kepala tu, tapi sembuhlah daripada teruk yang dulu. Sejak pada tu, mana-mana surau, masjid, pejabat saya pergi ceramah, saya akan kempen ajak orang amal batu sauda ni. Allah seronok. Makcik-makcik cerita balik kat kita, ustaz, bila saya amal batu sauda, ustaz, dulu makcik sakit lutut, bangun tidur kaki kebas. Sekarang ni alhamdulillah, ustaz, boleh bangun laju pergi bilik air, nak naik turun tangga kat rumah, nak semayang, nak duduk dapur, alhamdulillah. Yang ada masalah asma, bila makan batu sauda ni dia berkahak, lepas tu dia lancar pernafasan. Alhamdulillah, dah banyak lagi lah. Satu lagi ni, yang ibu-ibu ramai bagi tahu, yang anak-anak perempuan bila dia uzur,
Dia sakit perut tu, period pain tu. Sesungguh, sesungguh. Saat anak cik okey dah, pergi duduk asrama sekarang tak ada dah. Sesungguh tu. Haji? Haji ada nyakit tu? Sakit masa tanya tak boleh semayang. Sesungguh. Itu banyak. Bila satu lagi yang budak perempuan yang period dia irregular period, tak menentu. Bila dia amal batu saudar, dia akan flush banyak masa uzur, kemudian dia akan ni ambil masa 3-4 bulan lah. Alhamdulillah. Cumanya baru ni yang terkini, yang orang-orang yang lepas kena COVID, dia sembuh dah, pernafasan dia tak berapa smooth. Ramai juga yang cerita bila amal batu saudar ni dia dah mula boleh walk, bridge walk, jogging. Alhamdulillah. Dan baru ni amal kata, "Ustaz, saya selalu beli dengan ustaz yang kapsul. Saya ada anak-anak kecil, susah nak makan ustaz." Alhamdulillah, tahun 2021 baru ni saya buat untuk budak-budak. Habatul saudak saya letak dalam sachet. Letak kurma, letak madu, tak habatul saudak, delima untuk pujuk anak-anak ni. Anak saya pun ada sekolah. Lepas pada PKP, nak pergi sekolah, kita nak biasakan dia amal habatul saudak ni untuk immune system. Jadi buat yang dalam sesi tu dia manis, rasa sedap. Ada untuk khusus untuk budak-budak. Jadi sengaja saya ambil kesempatan betulan datang malam ni, kalau ada di kalangan kita yang rasa nak cuba aman, ada pembantu saya ada kat belakang sana, kat tempat makan tu, lepas-lepas isyak nanti boleh tengok. Untuk anak-anak yang jenis beringuh pagi-pagi, yang jenis ada ulcer, banyak sangat kes. Ya Allah Ta'ala bagi kesembuhan dengan ikhtiar ni, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah saja. Moga-moga ada manfaat daripada perkongsian pada malam ini. Terima kasih pada pihak surau, pihak PPZ. Jangan lupa juga itu van PPZ untuk kita update, kita calculate kita punya kiraan zakat terkini. Boleh masuk dalam van itu. Ada sahabat-sahabat kita yang bertugas malam ini. Sekadar ini daripada saya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.